Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya, dan selalu ditambahkan rezekinya. Amin. Baik Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini. Ada informasi terbaru update pencairan bantuan PKH tahap 1 maupun BPNT. Nah, ada informasi penting hari ini yang harus diketahui oleh semua KPM, khususnya bagi yang belum cair dan sudah cair bantuannya. Nah, ada informasi penting apa di hari ini? Simak terus videonya sampai selesai ya, agar tidak ketinggalan informasinya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita lanjut ke informasinya terkait pencairan bantuan PKH maupun BPNT untuk semua Bank Himbara, baik Bank BNI, BRI, Mandiri, Bank BTN maupun Bank Syariah Indonesia. Jadi di sini saya akan memberikan perkembangan progres informasi terkini hari ini tentang penyaluran bantuan PKH maupun BPNT, baik yang melalui PT Pos Indonesia maupun yang melalui kartu KKS Merah Putih. Nah, untuk yang pertama ini, bagi KPM PKH BPNT yang cair melalui PT Pos Indonesia. Nah, jadi untuk sebanyak 83 kabupaten dan kota yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia secara tunai, itu sudah mulai dibagikan surat undangan pencairannya, baik bantuan BPNT alokasi 3 bulan Januari, Februari dan Maret Rp600.000, serta untuk bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 nya. Nah, selanjutnya bagi para KPM PKH BPNT yang dicairkan melalui Bank Himbara ataupun kartu KKS Merah Putih, jadi saldo sudah masuk sejak kemarin dan setiap harinya dari pagi hingga malam akan terus dilakukan penyaluran bagi para KPM yang belum cair, baik penyaluran PKH tahap 1 maupun BPNT tahap ke-1-nya. Untuk Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri, dan juga Bank BSI. Sedangkan untuk bantuan BPNT alokasi 2 bulan Januari-Februari-nya adalah untuk Bank BRI, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Mandiri, serta Bank BNI. Sedangkan bagi para KPM yang belum cair, khususnya bagi para KPM yang memiliki rekening Bank BTN, baik PKH maupun BPNT-nya, ini memang belum dicairkan. Hal ini dikarenakan Bank BTN sebagai bank pemerintah itu belum diturunkan SP2D-nya kepada Bank BTN. Jadi dimohon bersabar dulu, ditunggu saja dulu, nanti juga akan cair bantuan PKH dan BPNT-nya. Nah, sekian dulu informasi di kesempatan kali ini. Semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.